Sebagai Boru Huta Barat, juga seorang ibu merasakan betapa pedihnya kalau kita ini ngomong bicara soal penyidikan, bicara soal hukum. Ada nggak yang mikirin perasaan mamanya Joshua itu seperti apa? Iya kan? Anaknya pulang dalam peti jenazah, nggak boleh dibuka. Udah gitu dibilang penjahat kelamin juga, dibilang melakukan kejahatan seksual. Jadi kepedihan itu bertubi-tubi. Jadi saya pikir kematian Joshua ini bukan hanya peristiwa seorang Huta Barat atau Batak saja yang mati, tapi ini adalah luka bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena ketika seorang mati karena kekuasaan, seorang mati karena sewenang-wenangan, itu luka kita semua. Jadi saya, kita tuh di sini hanya untuk menghibur, nyawanya udah nggak bisa dibalikin lagi. Ibu, ini ada dua tersangka yang sudah ditangkap oleh polisi. Gini, kita ini kan dengar presiden bilang transparan-transparan ya. Transparan itu kan kalau dibilang pelanggaran etik, etik apa yang dilanggar? Kita boleh tanya dong. Kalau dibilang nanti di pengadilan, tidak, pengadilan itu bukan solusi. Pengadilan itu bisa korup kok. Pengadilan juga bisa disogok, itu bukan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan, bukan sesuatu yang tabu. Ada Akil Mokhtar, ada banyak hakim yang masuk penjara, ada orang yang tidak salah masuk penjara, orang yang salah dibebaskan. Jadi ini saat dua tersangka atau 25 tersangka, ini saat bagi Polri untuk bebersih. Joshua sudah mati, tidak bisa lagi kembali nyawanya kan. Tetapi kita bisa mempergunakan ini bahwa kita dipersatukan, kita diminta untuk jadi cerdas. Kan sekarang rakyat Indonesia belajar semua. Oh ternyata kalau otopsi itu otak bisa nyampe ke perut, bisa tiba-tiba nggak ada usus, nggak ada liver, nggak ada ginjal. Itu pelajaran loh. Kita selama ini hanya lihat dari film. Jangan main-main. Ini adalah pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mencerdaskan bangsa itu bukan hanya slogan.